Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawatullah wa salamuhu senantiasa kami sanjungkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sekalian ini termasuk kelompoknya orang-orang yang man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta aku, kata beliau, pasti ia bersama aku di dalam surga. Mudah-mudahan kita sekalian akan bersamanya. Amin. Allahumma amin. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh yang hadir di sini, terlebih para yang mempunyai wawasan rencana untuk mengadakan jam'iyah daripada para putra-putra para alim ulama ini. Mudah-mudahan tujuan yang baik ini akan menimbulkan kecintaan kita sekalian satu sama lain. Mempertemukan satu sama lain ini adalah wadah yang sangat mahal harganya. Biar namun kami berharap janganlah ini, biasanya mengadakan sesuatu itu yang paling mudah ini mengadakannya, tetapi yang paling sulit itu biasanya meneruskannya. Bagaimana sekarang ini, sekalipun tertatih-tatih, sekalipun kita ini dari awalnya ini melangkah satu langkah, tidak apa-apa, dua langkah, tiga langkah,
yang tapi lah yang tetapi harapan saya sekalipun langkah demi langkah itu pasti begitu. Saya tidak menginginkan, ini harapan saya, tidak menginginkan sebuah gebrakannya sangat pesat sekali kemudian mengecil ke belakang. Saya tidak suka. Lebih baik daripada itu, enggak apa-apa, pelan tapi pasti gitu. Pelan tapi pasti. Itu yang kita harapkan. Jadi hal yang semacam demikian ini saya hanya menyampaikan barangkali mungkin sekedar ucapan Syekh Mustafa Ali Hulayani barangkali syubbarul yaum berijalul ghad, bahwa pemuda hari ini adalah calon pengganti para sesepuh orang tua kita. Artinya yang sekarang ini syubbarul yaum ini rijalul ghad adalah pemimpin-pemimpin masa esok hari. Jadi untuk itu otomatis Inna fi yadikum amrul ummah. Di tanganmu lah seluruh urusan bangsa, seluruh urusan umat, urusan bangsa di tangan pemuda hari ini. Otomatis pemuda hari ini, karena masyarakat umat yang akan datang ini ada di tangan kita. Wa fi idamikum hayata. Kita ini dituntut maju supaya maju untuk hidupnya mereka. Umat bisa hidup kalau pemudanya hari ini sekarang mau maju. Ya, kita ini sekarang harus merasa terpanggil bagaimana untuk maju. Maju diantaranya lewat jalan grup ini. Ya, mudah-mudahan saya bangga. Karena begini, doa kalau sendirian itu mungkin sulit untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau sekarang ini sudah banyak, ada jamaahnya kita ini, otomatis yadullahu, bagaimana? Yadullahu ma'al jamaah, yadullahi ma'al jamaah. Pertolongan Allah Ta'ala itu ada di jamaah. Jadi kalau jamaah sekarang ini ngumpul ramai-ramai, akad teka Allah Ta'ala bareng-bareng, insyaallah Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita sekalian. Karena siapa tahu sekarang ini doanya peniraman, karena ada orang Wajo, karena ada orang Pontianak, karena ada orang Aingan, Songayan, Beriga. Ini saudara-saudara kita sekalian. Jadi mari kita. Jadi untuk itu ya otomatis karena kita sebagai pemuda hari ini, calon pengganti para sesepuh kita, orang-orang tua kita, yaitu hayatullahi, bagaimana? Hayatul fata wallahi. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat taqwa. Hidupnya seorang pemuda itu harus didukung dengan ilmu dan takwa. Idza lam yakuna la'tibara li dzati. Kalau sekarang ini tidak ada duanya itu, ilmu tidak ada. Kemudian ilmu tidak ada. Apalagi takwa tidak ada. Ya tidak ada artinya. Nah, otomatis kita sekarang ini karena adalah pemuda, harapan bangsa yang akan datang, kita harus menjadikan contoh. Kita harus menjadi teladan kepada mereka itu. Bagaimana? Namun kalau sudah nyatu ini yang semuanya ini, Insyaallah ada Kiai Nur Hasan. Saya sangat bangga begitu ya. Alhamdulillah begitu. Namun saya berharap mungkin wadah ini jangan sampai dibawa ke ranah politik. Jangan dibawa ke ranah politik. Artinya bagaimana? Kalau nanti ada momen, apakah pilkada, apakah pil apa, seumpamanya sekarang ini, gak usah dibawa ke sana. Kalau seumpaman tampil beda, silakan. Barangkali perbedaan itu yang lebih baik untuk kita. Kenapa? Kalau sekarang ini kita katakanlah pilkada. Silakan Bib, marhaban, ahlan, wasahlan, bidurigun. Abi Jamil, silakan. Silakan sini dulu. Kiai Nur Alam, Kiai Hasan dulu. Silakan di sini. Kering. Tarik.
mantun Habib Ali ini ya. Masegam Bapak. Lagi. Ya. Kiburuh mulai ini. Nah, ingin kiburuh mulai. Ya, depannya. Lah dia di sekarang ini kita ayatul fatah billah wallahi bil ilmu bertukuh. Kita sebagai pemuda harus didukung kita ini dengan ilmu dan takwa kepada Allah. Karena tanpa duanya ilmu dan takwa lah tibar lidati tidak diperhitungkan dalam keberadaannya, tidak ada artinya. Jadi kita sekarang ini yang penting bersama-sama, yang penting bersama-sama. Insya Allah akan menjadi kekuatan. Apa yang tujuannya di dalam jihad fisabilillah seumpamanya ya. Yang penting arahnya ke sana, sekalipun nanti mungkin ya kan, mungkin nanti nama itu bisa berganti dan sebagainya ya. Enggak apa-apa, yang penting isinya. Lebih baik sekarang ini isi daripada apa yang di luarnya? Wadah, apa namanya? Ya, wadah. Dengan saya luar apa ya? Casing lah. Lebih baik sekarang ini isinya daripada casing. Jadi bagaimana sekarang ini perjuangan kita ini nampak keluar, gitu. Nampak keluar. Saya sangat bangga dan sebagainya, bangga. Ya. Jadi yang semacam begini, apa namanya? Saya berharap kepada kalian semua, ayo kita, ya otomatis memang tantangan ini ada, tantangan ini. Bagaimana setiap bulan ini kita ketemu dan sebagainya, memang harus diusahakan. Katakanlah kalau seumpamanya kepentingan yang lain itu tidak sepenting ini, otomatis yang lain itu ditinggalkan. Inilah dijadikan alat untuk alasan untuk meninggalkan yang lain, kalau bisa. Sebenarnya saya sendiri malam ini ada dua acara karena ada tamu daripada apa namanya Abnaul Masyaih ini ya kan. Saya sangat gembira, saya tinggalkan dua undangan itu ya, ada acara dua undangan malam ini. Apalagi ditambah dengan kehadirannya katanya Kiai Gempur Mauksin, Alhamdulillah. Iya. Jadi saya ini ya Allah, mungkin akan ditakdirkan oleh Allah kata saya. Sebelumnya tadi ada informasi, tidak bisa dia gambarkan, aduh ya Allah, dirumbe kena. Pas berita boleh gelinya menerabu, alhamdulillah, dia sekalang kau raja kan itu, sekalang kau raja. Pola ipangki, ide tengin, penapa nyaman, ikelengki, roma tu yang gula puni kemakin, bi sampaian sedaya puni ke, ni kegelunya mana akan menjadi pemicu, penyemangat, kang kui. Perjuangan kula bersampean nika tambah khusus anak puten kaula punika anak den kula nika mampa ingin nika lagi punika bi kula saya enggak kena kakiri khulafa ar-rasyidin kena ya kula nika pelan pampa cangkeun kula punika iki pola punika iki sabri dorongan nika sampean sedaya nika saling dorong kali nika nika berputaran kisi mutin benten kula tak besar kakale dunia mana. Anak ibu ruan sebelum ni kahkan tu benar kahkan tu nikah jam terkejut berarti apa kahkan nikah ini tetapi boleh cek bunga adanya persatuan boleh benar sambian nikah makin bunga dan alhamdulillah dan boleh cek bunga lah apa nyaman lah berada pertemuan pernikah berada apa nyaman lah berada jamian bunga cek bunga ni kita ni boleh ngiding beri cek beri acara nikah kahkan tu. Ya Allah udah urut bagai jauh tak tuh hidup sebelum jang terlalu di sini kita gini. Enki, cek bunga itu perlu berdaya. Kita tidak dipernikah tawarin, perlu bersampian mereka kesempatan abad akhir berdaya mereka kelunya mana? Tawarin sudah nak hidup abad. Pola kelunya mana? Mon mangkem mereka cak kasra pas berdaya sampai 10 orang senoro perkampung sumpaman sepenuh bekerja neba abad mereka. Termasuk sepertama mansalah sunatan hasanatan ni. Kisah mulai pertama kan itu di kegencaran raja kan itu. Mau sampai se kabupaten Mempawah lagi pasti banyak sumpah pada keluarga. Leni kesayar. Pas noro. Nikah keluarga mana? Badan tak lebar. Kita tak lebar lagi ni. Badan tak lebar. Sambil lagi sumpah man membesar kan itu. Bisa menikah cakar asal makin nikah cabang. Jadi kalau berah pertemuan nah sepenapa sekalian, cabangnya mungkin sebulan sekalian, pas makin nikah per sumpah mana
per provinsi ini seumpama senapa kali seumpama ini kita saya ini deh budi toroh namun bapak nikah perlu kesabaran kuliban sambian kesabaran ketelatenan terus semakin berkenyaman hubungan satu sama lain canggih lebih happy berdekat itu alhamdulillah lain nikah jadi pada penyaman pola pernikah saya bisa yar beten gaulah saya bisa iberapa ini hanya beten gaulah yang cuma memberikan penyemangat sendiri lah hanya memberikan semangat ini kalau mbak abang ini masuk kelompok tua lagi nyamannya yang jelas wadil kal ayam menuda wiluha benar sekolah sendiri diantara hari itu berputar jadi makin dan kulit ini mungkin beri atas lagi nyamannya ini beri sendiri ini anak-anak dan kulit ini beri bebe di satu saja yang lain bergeser berputar dan kulit bisa ada di bawah bahkan sudah di kolong tanah dan sebagainya. Sedangkan makin ini alhamdulillah nyamana ke fahri apalah tinggal umur ya Allah ki udah canggu abad ya Allah sarita jadi pun beri abad yang mempersiapkan diri generasi makin ini nah, tawar ya kali nyamana alhamdulillah. Dan pula kawan ber Habib Ali ini kalau berputaran Habib Ali kelihatan mana? Mungkin berkehusnan ke Hasan ini kalau akan lebih lambat kelihatan mana? Akan lebih lambat. Lebih makin sebagai generasi muda ni ya. Tore, cebungan ada yang hule. Pelasan pihak ni kebisa nggak apa saya nggak anak-anak ada yang hule sebagai datang nikah ya. Karena orang ini tak bisa agak tibi. Satu sama lain ini kan saling memerlukan, saling isi mengisi yang kurang. Bisa diisi dengan orang yang lebih kalau bertanya baca dengan saya. Cie parlo nonton gula ni kekakui adi di nak anak ten gula tibi berikan makin lebih para baca dengan saya juga disalampainga sekali itu. Pola kalau berin pertemuan berhabaib pada penyamana de budi ibu gama sumpama itu tu aki makin tangginya kan. Sebulan yang kadang oh sekarang bulan TV juga mohon tanya mah jihad ini kita antar bulan TV CR dan sekarang yang antar bulan berhenti artinya kita katon mereka orang ini kan cangkang mesti anggaran ini gitu aparat takon yang jelas ini jadi mana orang nyari dari budi mereka kasih apa atau baiknya nggak sampai sampai begini, maksudnya pas peles lah itu para bahasa itu. Iya dia pemator dari model kaula cukup sekali itu bisa oski. Ikhli kan, sebenteng kan pihak dua tuh walaupun kota ada pun bahkan tidak sampai pesa, tidak sampai pesa. Kebun kita ya alhamdulillah lebih lama sahaja itu akan sangat alhamdulillah. Kore sampu, bina kotor nanti itu sampu Akadis lagi terumater Mungkin lagi saran-saran dari Kedur Hasan dari Kadim Terkaya Makin lebih bagus Sekali itu saus akhirnya Salah lo kotak dan suara Ini badan kau lagi Kata anak lagi Karena penyamanan marhaban ahlan Usahlan kepada bangsa dengan sedia Makin ngatur lagi marhaban ahlan usahlan Selakong aslakong kata serabunya Sudah ngalangkong idilen Kebetulan sekarang tak memenuhi persyaratan kami valibrin by baru. Ini kebetulan. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhir kontong. Ini terakhir dari sepeda pejuang-pejuang sepeda terhadap sepeda atau umur kesakit satu pertanyaan. Kalau pertanyaan tentang berpokok para pesawat Sarito Insya Allah kita tidak peduli untuk dijawab sebetulnya terutama Dewali Wahid dan Pesaran Kiai Sekolah itu. Jadi pemuda-pemuda anak sebetulnya makin ini kan pemuda-pemuda jemaah itu pemuda mati situ aja makin ya. Jadi bukan pemuda kaleng-kaleng makin ini karena ini kan termasuk lagi Kiai sebetulnya juga terus ya. Jadi ngira yang mulai pada anu penambah saus saya berkali-kali akhir kalau pertanyaan dari itu insya Allah dua mu'alim dari itu kiai mu'alim juga sering kiai itu insya Allah nanti semua sokong dari itu ya yang saya terjadi serahkinnya
kampung kain teman kami. Kering lah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah sangkut otang piutang kan Pak. Waktu dua hari nanti pun apa karena ini sering terjadi perkara masalah tanah atau perusahaan sampai ya. Biasa ngumpulin tanah di Wibu pendek tanah di Wibu. Namun lambat laun sekarang itu baru bisa temaja jadi makin Nabi Israel di Wibu kira kan tak kira borong oleh Nabi. Nah pernah itu dihukum ini sendiri. Nah tak kira tahu gue minta itu. Tapi itu pembayaran tadi ada senantung semua Nabi. Bisa dipahami juga Nabi. Pertanyaan Epon biasanya Epon timina jual akan jual beli kan itu Eporok sampir Eporok apa ahli sawah sarung dan lain-lain cuma sehingga jadi otak tapi untuk nyerah nyawar sampir kan itu sampai ke anak buat Epon sehingga baru bisa disalah. Nah, namun tapi untuk hitungan dari timin menangkinkan sebisa ya karena tak bentuk mana di Israel sampir itu dia nak apa cerita nasib tak berubah sampir mana dia berubah tak sejak tiga bentuk ya tak bentuk tapi untuk pembayaran tak bentuk napa benar waktu dalam foto kau miring anu apa miring apa miring akhir tak mana apa miringnya dan semacam paham ini bukan paham saya tidak tahu paham saya boleh jatuh apa lo boleh jatuh tiba sampai pertanyaan yang lahir kita ada pertanyaan yang korup seksa mungkin kamu ada. Tapi lagi sebenarnya lagi orang ini kemana bingung misalnya awal tambah tawar misalnya 2,000 otaknya 10 gram cuek ini untung lah menambah paling lah ini 10 gram ini menambah ini kira-kira 5 juta makin minta pengirin makin emas 10 gram ya 10 gram makin kan tak boleh 5 juta boleh. Nah, berarti pas katipan apa menabi orang mereka majer 5 juta oleh emas kender. Sementara orang yang saya diom saya diemas minta emas 10 gram. Dan ini terjadi ini ke dimana-mana. Nah orang ini tak koron menabi orang mereka misalnya minta serain PC 5 juta emas tenun untuk jadika emas. Dia kulit tipiknya kita tahu ni. Saja pun kita tahu ni. Iki jawab deki jero manfaatan fahwa riba. Nah, ni kita iki menabi orang paneka. Misalnya pada bulan lombok orang yang diotang cempelan, mungkin pas minta fujur makin. Ini kan termasuk tak mampu orang makin menabi minta fujur makin. Sementara lombok orang tengah pada tahun 99 pas makin tak mampu masa-masa lambat makin hanya mampu tahun 2020 majer mohon minta perjalanan makin cemberan tak mampu orang ini semajer pas kati berapa manabi ibajar sambut seontok tidak sembelai cemberan tidak berjuta makin ibajar ubah makin misalnya sarang orangnya tapi orang tetap tak mau dan aku tahu ini saja pas kati berapa. Masuk dekik ni kita ingin orang tak mampu orang ini ke bejar dekik ni ke misalnya bejar bi obeng orang ini tak poron minta jempelan mun minta jempelan orang apa tak masuk nang kulu kordin jeruh naf'an bahu riba apa tak masuk nikah lemun misalnya masuk ke penikah berarti ni kita ingin berarti orang si gelap minta bajaran gelap cempelan kasar ini berarti kan riba mana bimbi bajar bimobok tetap orang ini kemampu
Dan lu buka siapa lagi? Gue tahu nih. Ini terjadi. Ya, sampai kulit tipik lain ya, tahu sakit orang lain, kulit tipik ini kejukan sepanika. Nah, berarti yang diotang sampai lambat tahun 99 dijual oleh 10 juta. Otang sampai yang bapak, minta penjara sampai mangke. Tak mampu orang semajar otang. Lepas kati penapa dan kima nabi ibejar obeng beria, tak usah yuk ibejar bik sampai. Tapi sementara orang ini tetap untuk minta penjara sampai kok. Kok tak minta penjara? Pesek. Kenapa tak termasuk nang kuluh kordin jernapan babu riba? Dan mana bi masuk kati nikah? Bagi nikah riba. Nah, nikah kula tahun ini saja, okay? Cuma kena ini nikah kula. Berarti jepun kula tengkinya pejar obat salah sejak pejar sampai. Mana bi pejar sampai tak mungkin orang ini mampu. Sementara utang nikahnya. Jepun kulit lagi pejar obeng tak sakit pejar sampai kan tak mampu ni pejar sampai pada penjemputan nambah ni otak tak mungkin lah mampu ni majer jempelan artinya termasuk di luar batas daripada otak otak sama dah 5 juta mana bibu lagi jempelan ni tak mungkin oleh 5 juta minimalnya paling sekian juta 1 juta juta mampu pas katina bang. Orang panik pagi biar Allah Ta'ala menepi orang ini kemajar pakai jembelan. Dan kula dikulai foto saja yang dia ini ke kula tahun ini, kula juga tahun ini. Berarti ini kemana bini belajar lebih sampai, ini kan sampai berarti ini masuk kula kordin jenapan bahwa riba. Mana bini belajar lebih obat, ini bener. Kenapa? Karena tak kira mungkin mampu orang ini kemajar lebih sampai sepuluh daripada sampai tahun lombok itu dia makin kan mungkin kan larang nikah masalah argana sampai jadi kurang lebih ini kaya pula nyokona kepancingan berarti menambi murut pula ini saya nih kegiai berarti menambi ibu jerbik sampai masuk pulau kodin jenakan bahu riba berarti nikah masuk neng ni masuk neng riba tapi mana bi bayar bi obang iki bener nikah asalkan orang orang ni kerido mau tapi sebenarnya ni tak mau kat ini kan nikah iki tu tak mampu semajar utang nikah mana bi orang ni tak mau cari nikah obang larang mungkin sampai lambat pun mungkin Peter jadi murad boleh ya nikah riba pas kat ini apa menurut selain selain lora lora pun dia lain nikah. Silakan kulitnya ona cokok. Nyering dia, nyering dia. Jadi alhamdulillah, maka jantan kulit tak sulit. Jering mungkin beri kekelunya mana, yang Allah Ta'ala ampun jelas. Wa inka nandu musrotin fanati rotun ilah maisaro. Orepok kita bisa majir tundalah kebudi. Kakek itu udah kakek dari awal abis gelut nih itu udah nih ya. Kita kan nggak kasar. Orang lah lah kalau tahu le makin jeronah anak dia hasilnya. Mau makin jelas kalau waktu apa jelas lah makin kita sampai kelihatan nih. Karena terlalu abis. Cuma yang salah ada mereka. Cara cara nulis tadi besi le gak sebelumnya mana kita tepat janji berikutnya. Cuma ini kan rasa terlalu sebelumnya. Makana cek melarat itu dari buat mereka. Makana mungkin mereka osom halal bihalal. Tak itu pun halal bihalal mereka. Halal bihalal. Jadi halal bihalal mereka. Katanya apa satu sama lain mereka dulunya mana saling memberikan maaf. Malah mungkin sekadar lagi. Ingat Sayyidina Hasan. Ini urusan pekul lagi ya. Sesuai kelabuan orang laki saya habis dia kanjeng Nabi Ausini lagi. Parut demi roron ni, jawab lah tahu. Dok tak sedikit tangkinya. Jawab kul, jawab kul, jawab kul. Ampun. Le Sayyidina Hasan menikah orang tepang tepang khalifah ni Sayyidina Hasan menikah. Yang taran bisa tu orang menikah. Kita coba beriya. Coba mungkin mereka pegel tak pegel jangan. Episode Sayyidina Hasan menikah. Anda tu langsung episode ni. Po cian po woi mati beri episode ni. Sayyidina Hasan senyum. Isem Sayyidina Hasan ini senyum. Pas hoja orang si mesu itu pola nama kel ijawab senyum mana beri.
jangan kula pergi besok di sampingan sekalian. Bidan kula beli spesial sepuluh satu kali dulu. Sampingan besok di bidan kula tinggal mesir sampingan. Mau kula besok di sampingan sekalian nih. Dan kula beli satu. Pasalkan saya terasa nih bro. Mau sampingan besok di dan kula satu sekali. Dan kula tak akan males tekas itu. Pasti yang tadi saya dirasa tadi itu ijiyom sokon dengan itu. Kapan ijiyom sokon pas baca wakola ashadu annaka fi huluki Rasulullah. Dan kula nyaksir ke panjenengan. Siapa panjenengan tadi itu padu bentahat Rasulullah. Jadi kak kiburu bening itu nyaman. Ini salah, ini sedangkan undah bening. Kau ngomong-ngomong. Ini lakaran orang sandi sandi pautan nih wong kuno kuki nuro menika wae kana lu usrotin mun makke ning sandi otang lakan ki melarat fanal dirotun ila maisar iki lakan ana dete mun andi cuma sampai ataun ngadi ke dunia wae iki kan juga lah ning iki ten kula iki pada ben ki guru pada pada tarau juga si apa akan maka ditukang ki nyar mungkin beli. Jadi sekadar sekadar itu bisa os. Kita nak kulit ibi, ongku pada tahun ni tangkinya. Cuma lagi buruk berikan solusi nak katin apa? Di al halal bil halal ni. Sahoren pada berbeda ni sumpah mana sahoren pada berbeda. Tambah semampuan sumpah memangkin lagi melakukan adik kemampuan melihat arah sarah. Kita sekadar itu tak melihat arah sarah. Ia makan itu. Sekadar itu. Atau